Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal. Dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak kami berdua belum menjadi politisi. Saya ketika itu masih aktif sebagai perwira TNI, sedangkan Mas Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, akademisi, yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal, isu-isu kebangsaan hari ini dan di masa depan. Kemudian takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya, setelah pilgub berakhir, kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan, memang tidak semuanya diketahui oleh publik, tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut, kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini.